Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nur Arifin, NIM 2021008197 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya di sini akan melakukan observasi terhadap narasumber pemilik UMKM yang ada di dekat rumah saya. Untuk mempersingkat waktu, langsunglah kita melakukan observasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nur Arifin dari Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, ingin melakukan observasi terhadap UMKM yang Ibu miliki. Ya, Mas ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Martini. Ya. Usia saya 36 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 orang putra. Yang satu sudah SD, kebetulan sudah kelas 3. Ya. Yang kecil perempuan. Kelas 4. Usia 4 tahun, Mas. Maaf, Mas ya. Suami saya kebetulan juga usaha sendiri, usaha sayur, yeah. Usaha sayur keliling. Keseharian saya, selain sebagai ibu rumah tangga, saya seperti yang Mas sampaikan tadi, jualan UMKM, Mas, kecil-kecilan. Sudah berapa lama sih usaha yang ibu miliki ini? Sebenarnya sudah lama, Mas, sejak saya punya anak yang pertama. Anak pertama itu kurang lebih usia 3 tahun. Ya. Sekarang sudah kelas 3 SD, berarti sudah 5 tahunan mungkin ya, Mas ya? Oh iya. Kurang lebih 5 tahun itu, dulu sempat berhenti waktu hamil anak kedua. Apa sih latar belakang ibu mendirikan usaha ini? Pertama-tama membantu suami ya, Pak ya. Setelah itu kita karena setelah saya selesai pekerjaan rumah, biasanya saya hanya menganggur. Bisa dikatakan tidak ada kerjaan. Selain anak sudah sekolah, terus pekerjaan sudah selesai, makanya saya mencari kesibukan. Terus saat itu saya adanya ide untuk berjualan di rumah yang kira-kira tidak mengganggu aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Terus karena rumah saya dekat jalan, kebetulan saya membuka usaha es. Seperti itu kurang lebihnya. Berapa sih modal awal yang ibu miliki, ibu buka untuk usaha ini? Pertama saya kan jualannya cuman es, Mas, dulu saya hanya modal blender ya. Blender itu kurang lebih kalau dulu itu sekitar 300-an, sama karena saya jual esnya instan, kurang lebih juga cuman beberapa macam, kurang lebih modal saya awal cuman 500. Terus karena adik-adik itu banyak yang menanyakan, kok hanya jual es, Mbak, tidak jual yang lain? Terus saya menambahnya dengan jajanan anak-anak. Contohnya kayak cilok, papeda, itu saya membutuhkan kompor beserta gas, juga teflon dan bahan-bahannya yang lain. Jadi mungkin bisa dikatakan totalnya kurang lebih 1 juta itu modal awal. Target penjualan ini untuk siapa sih? Penjualan ini targetnya untuk siapa? Itu Sebenarnya yang utama itu untuk anak-anak, karena biasanya kalau anak-anak kan lebih banyak yang jajan, daripada kalau ibu-ibu kan biasanya jajannya bukan jajanan es. Makanya style yang saya jual ini untuk anak-anak. Paling tidaknya itu anak saya tidak jajan di tempat lain, makanya saya menjual itu untuk mengurangi uang jajan anak-anak. Jadi targetnya itu diutamakan
anak-anak. Biasanya anak-anak itu kalau sekali sudah nyaman, enak, hari berikutnya bisa datang lagi, seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya, apa sih, berapa sih omset yang Anda dapatkan dari penjualan ini? Dari hari ke hari, dari hari pertama, apakah mengalami keuntungan atau tidak? Oh ya, yang namanya jualan itu kan tergantung, kalau es itu tergantung musim ya Mas ya. Apalagi kalau saat ini kebetulan musim hujan. Musim hujan itu kalau perharinya kurang lebih itu kalau kurang lebih berapa ya, nggak nyampe 50.000 kalau musim hujan. Tapi kalau pas musim panas, apalagi pas liburan sekolah, sehari bisa mencapai antara 80-100.000 itu per hari. Tapi kotor itu, penghasilan kotor. Untuk selanjutnya, strategi apa yang Anda miliki untuk membangun usaha ini semakin maju ke depannya? Selain saya buka di rumah, saya juga kadang posting di media sosial, melayani delivery, tapi khusus yang deket-deket aja karena saya masih memiliki balita. Yeah. Nah, selain itu, setiap hari Jumat saya mengadakan Jumat Berkah, yang setiap pembelian ada pembelian minimal, nanti saya memberikan bonus kepada pembeli. Jadi kalau anak-anak itu dikasih bonus, jadi kan biasanya suka itu Mas. Iya. Makanya setiap hari Jumat biasanya rame, omsetnya agak lumayan karena adik-adik itu biasanya mengejar gratisannya, bonusnya gitu. Oh iya. Dari strategi yang Ibu miliki, apakah ada kendala sih dari strategi yang Ibu Anda miliki itu? Biasa kalau jualan es itu kendalanya biasanya musim Mas. Musim. Ya. Kalau musim hujan itu biasanya sangat sepi sekali. Apalagi kalau saya kan punya balita, balitanya lagi rewel, sedangkan kadang pas warung baru ramai gitu. Kendalanya mungkin kurang lebih hanya seperti itu. Tapi selama ini kendala yang utama itu biasanya hanya musim Mas. Musim hujan biasanya kan kalau es itu. Yang lain seperti snack-snack kendalanya tidak ada, kebetulan tidak ada. Pelanggan pada menyukainya. Sampai ada yang pesan-pesan. Yeah. Jauh-jauh hari kadang ada yang udah PO. Sementara yang saya rasakan kendalanya seperti itu saja. Lanjutnya, adakah suka duka yang Ibu rasakan dari memiliki usaha UMKM yang ada ini? Apa sih? Kalau sukanya pasti suka. Yang pertama itu bisa meringankan keuangan suami. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak. Anak-anak saya itu karena daripada jajan di warung lain, sudah bisa jajan di ibunya sendiri gitu. Oh, iya. Itu kalau dukanya nggak ada sepertinya sih ya, selama ini nggak ada dukanya Mas. Yang saya rasakan selama ini banyak sukanya. Jadi dukanya sementara tidak ada, itu aja. Apakah pesan untuk para pengusaha UMKM yang ada di sekarang mau berintis usaha UMKM itu, adakah pesannya, bagaimanakah? Pesan saya buat yang mau merintis UMKM ataupun yang sudah menjalankan UMKM, tetap istiqomah. Karena kalau berjualan itu pasti yang namanya jualan itu kan ya kadang laku, kadang tidak, kadang ada saingan. Apalagi sekarang UMKM banyak sekali. Yang saya pesan buat mereka itu hanya tetap ikhtiar dan istiqomah, itu aja. Itu aja. Iya. Sekian observasi terhadap UMKM yang ada dekat di rumah saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.